Ya, ketemu lagi bareng channel Kerongo. Kerongo sekarang lagi berada di kebun Anting Putri. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat kawan-kawan semuanya. Nah, ini sebentar lagi panen. Nah, jadi kawan-kawan, Anting Putri itu senangnya ditanam yang ada airnya, tapi jangan pakai rem, apa namanya itu. Nah, jadi di jalur-jalur. Nah, ini seperti inilah. Oke. Ini seneng lah biasanya lah. Jadi nggak bisa ke-review satu pohon satu pohon. Nah, besar kan? Nah, itu kebetulan kawan Kerongo ada. Banyak lo bareng ngitan, Cai? Banyak. Kalau siang sih nggak ada. Kalau baru ngit, cina baru dak. Oke lah, pokok namanya sih jadi semangat. Mudah-mudahan video Kerongo saya jadi nama semangat. Nah, ini buah-buahnya seperti ini. Ah, panjang-panjang. Kalau udah matang bisa di panen lah. Buahnya juga bisa ditanam lagi. Sudah sebesar ini. Para teman-teman bisa dilihat. Cai. Halo. Teman. Jarang banget, Cai. Ini habis di koret. Oh, itu di koret. Di babat. Iya. Dibersihin. Leganya, Cai. Leganya. Kakara ayah nawar 250. Sak, sapohon. Kalikeun. Amin. Bener teh. Paling di tuar tidiri. Jadi di punggalan. Di punggal, di punggal. Berarti kan si rumah di anak. Pinginnya pingin sama pucuknya dijualnya. Nah, di sini kawan-kawan bisa dilihat sedikit. Mudah-mudahan jadi inspirasi. Nah, ini namanya cangkau tasbih. Jadi di perataikan gitu. Jadi satu pohon juga ini bisa nyampe 20 pohon. Bisa lebih. Nah, jadi bawahnya bisa dilepas. Nah, itu meminimalisir kerugian kita petani. Benar gitu deh. Oke, kita sedikit jalan-jalan, teman-teman. Nah, jadi Anting Putri ini senangnya ada airnya. Nah, ini akan jadi di galur-galur, terus jadi di tengahnya ada airnya. Nah, senangnya ada airnya begini. Oke, kita lanjut. Cai, arek turun mau? Kemana? Karena Cai, jadi ke ciri. Bukan banyak airnya. Oke, para teman-teman, jadi bisa dilihat, jadi seneng lah, bukan nama. Jadi Anting Putri mah seneng nate banyak airnya, ada airnya. Oh, Cai, bener tuh, banyak sekali ya. Jadi kalau dibikin bonsai ini jadi berapa ribu lah. Kalau mau dibikin bonsai semuanya. Nah, ini agak kecil-kecil. Tapi sehat-sehat. Nah, ini baru nanam. Tah. Saking suburnya. Dari bawah juga ada buahnya. Banyak nyamuk. Banyak nyamuk. Iya.
gopel lah. Yang 100 saya orang itu. Yang 100. Heeh, setengah. Nah, ini si Anci. Nah, ini baru baru 1 tahunan, eh. Masih kecil. Masih kecil. Ini sayang timur. Kan anak juga anteng sayang timur. Hah? Ah, itu Suriname, Om. Suriname. Suriname apa, Mbak? Kalian dari Brazil. Ini sayang timur. Bukan dari Sydney, bukan dari Hong Kong. Oh, yang bagus ini. Dari Hong Kong ya? Iyalah, di Jepang ada. Loa dari Jepang. Benar, Dek. Dede baru lihat. Iya, Bang. Kebun anting. Berpikir orang. Baru lihat ini tempatnya. Heeh, iya. Saya tawarin 500.000 mau enggak? Satu tangkal, satu pohon. Dede lamun 500.000-nya. Iya. Ini kan bisa dicangkok jadi berapa biji lah. Jadi berapa puluh. Gitu, tak. Jadi tinggal dikalkulasikan aja lah. Sebenarnya kita kan apa namanya, petani. Jadi jualnya juga harga petani. Nah, kira-kira sama Mang Acai. Benar, Dede? Iya. Harga petani, ya. Burung harawat lah inti nama. Benar, burung harawat gemuk, gitu. Nah, gemuk. Ini kan gemuknya ini, pupuknya lah. Burung pake kotoran ayam, kotoran kambing. Apa, rengitnya? Nah, mudah-mudahan jadi inspirasi buat kawan-kawan. Semuanya para pecinta bonsai anting putri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.